radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum, membicarakan daripada sambungan di malam Rabu yang telah lalu. Di antara salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi setelah kita bicarakan tentang yaitu kezaliman. Kemudian bentuk kezaliman yang berikutnya adalah al-istitalatu 'ala adh-dha'if wal mamluk wal jariyah waz zaujati wad dabbah, yaitu menghinakan terhadap orang-orang yang lemah, begitu juga para hamba sahaya, begitu juga orang-orang yang bekerja di tempat kita, sampai disebutkan wazaujati waddabah, begitu juga istri, bahkan hewan yang ada di dalam kepemilikan kita. Walhasil, Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk saling menghinakan satu dengan yang lain. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menghina kepada sesama. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai orang lain, menghormati kepada sesama, dan kita diciptakan tidak pernah terlepas dari kekurangan. Kita diciptakan tidak ada yang sempurna, semuanya punya kekurangan. Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tergantung seberapa besar kuatnya hubungan seseorang kepada Nabi Muhammad, sekadar itulah kesempurnaan yang dia dapatkan. Dari karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk berbuat baik kepada mereka. Dan orang yang berbuat baik dan mencintai kebaikan, dia akan mendapatkan sebuah keberuntungan dari Allah. Bahkan orang yang mencintai akan kebaikan, dia pun akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang gemar melakukan kebaikan senantiasa diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat, sangat dekat terhadap orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Bahkan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan orang yang gemar melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan sebuah keberuntungan, baik itu keberuntungan dunia, lebih-lebih keberuntungan akhirah, dan itulah keberuntungan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kerjakanlah kebaikan agar kalian mendapatkan keberuntungan. Siapakah orang yang mendapatkan keberuntungan? Orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang dihindarkan dari siksa api neraka dan diberikan syurga oleh Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran setelah menjelaskan setiap orang yang bernyawa bakal merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul ikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Fa in wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja disempurnakan ganjaran kalian itu diberikan secara sempurna di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga, dan itu semua adalah hasil dari segala perbuatan yang dia lakukan selama di dunia.
Seseorang tidak akan pernah dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga melainkan adalah semuanya dari perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka jawabannya adalah faqad faz. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang. Mana mereka yang punya harta banyak? Mana mereka yang mempunyai bisnis miliaran dan triliunan rupiah? Mana mereka? Tidak disebutkan. Orang yang sukses sebenarnya adalah orang yang selama di dunia melakukan sebuah perbuatan yang mengantarkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Terus mana dunia yang dikejar orang, yang direbutkan oleh orang, mana? Ternyata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua harta benda dunia ini adalah sesuatu yang menipu kita. Mudah-mudahan kita jangan tertipu dengan dunia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan kepada kita, Allah mengharuskan kepada kita untuk berbuat baik terhadap sesuatu, sampai kepada hewan sembelihan sekalipun. Sampai kepada hewan sembelihan sekalipun. Dari karenanya, bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tua. Manusia yang paling berhak menerima perlakuan baik dari kita adalah orang tua kita. Jangan kebalik. Dengan teman, masya Allah, baiknya luar biasa, royalnya luar biasa. Tapi dengan orang tua, pelit. Dengan orang tua, ngebentak. Dengan orang tua, bermuka masam. Dengan orang tua, ngangkat suara. Nabi Muhammad ketika ditanya, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari aku, wahai Rasul? Rasul mengatakan, ummuk, ibumu. Gala thummaman, siapa lagi? Gala ummuk, ibumu. Gala thummaman, siapa lagi? Gala ummuk, ibumu. Tiga kali. Gala thummaman, siapa lagi? Gala abuk, ayahmu. Maka dari karenanya, al-jannah tahta agdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-Habib Ali sahibul maulid, bagaimana beliau tiap hari cium tangan kedua orang tua, cium kaki kedua orang tua, minta doa. Itulah kesuksesan beliau. Kesuksesan seorang anak ketika dia mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua, ada sukses. Itu sukses. Bukan berarti suksesnya seorang anak punya rumah besar, pekerjaan yang gajinya tiap bulan puluhan juta, itu bukan sukses. Suksesnya seorang anak ketika engkau mendapatkan keridhaan dari ibu dan bapakmu. Dan yang menjadi orang tua, kita harus berlapang dada dengan anak-anak kita, wabil khusus di akhir zaman. Anak-anak kita kadang-kadang ya mengecewakan kita, melukai perasaan kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang tua yang membantu anaknya di dalam berbakti kepadanya, orang tua yang semacam itu adalah orang tua yang disayang oleh Allah, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua menginginkan anak-anak kita adalah anak yang sukses, namun ketahuilah kesuksesan anak-anak kita tergantung keridhaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan kita jadi anak yang baik dan anak-anak kita jadi anak yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Wabidil qurba, begitu juga dengan apa namanya, dengan karib, dengan kerabat kita, keluarga. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim, jangan sampai kita berbuat jahat, berperilaku kasar terhadap mereka. Apalagi anak yatim dimanfaatkan. Banyak orang yang memanfaatkan anak-anak yatim.
Dia suruh anak-anak yatim meminta-minta. Dia suruh anak yatim mengemis untuk kepentingan pribadinya, untuk memenuhi daripada keinginan duniawinya. Jangan. Rumah yang paling berkah, rumah yang paling baik, rumah yang mana di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan tidak sewajarnya di rumah tersebut. Kenapa anak yatim mereka dimuliakan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wulida yatima. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Wal masakin, berbuat baik dengan orang miskin. Orang miskin jangan dihinakan. Orang miskin jangan dibentak. Orang miskin jangan sampai kita bersifat kasar dengan mereka. Jangan. Wal jari dzil qurba, begitu juga yaitu tetangga-tetangga yang dekat dengan kita. Tetangga-tetangga yang dekat dengan kita. Begitu juga wal jaril junub wassahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Begitu juga tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan juga teman kita, bahkan istri kita, wabnis sabil, dan hamba sahaya yang ada di dalam kepemilikan kita. Jangan kita bersifat sombong dengan mereka. Karena ketahuilah, orang ketika menghinakan orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut mendapatkan keburukan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bihasbim ri'im minasyar, cukuplah seseorang itu mendapatkan keburukan. Ayyahtira akhahul muslim, ketika bahwa dia menghinakan saudaranya muslim. Maka dari karena itu menghina orang lain hukumnya haram. Menghina orang lain hukumnya haram. Menghina pembantu, menghina orang yang bekerja di tempat kita, menghina bawahan kita, memaki orang lain. Kenapa semua itu bisa terjadi? Menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Kenapa? Semua itu bisa terjadi karena ada kesombongan di dalam dirinya. Orang kalau udah sifat sombong, masya Allah. Mudah-mudahan nih hati kita jangan ada yang sombong, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, kesombongan itu bukan sifat kita. Allah berfirman di dalam hadithil qudsi, al-kibru ridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Nabi Muhammad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-kibru, Allah berfirman dalam hadithil qudsi, al-kibru ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Wal azamatu, dan keagungan itu, kebesaran itu adalah izari, yaitu pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma algaituhu fi jahannam wala ubali. Siapa orang yang berani merebut salah satu dari pakaianku tersebut, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka jahannam dan aku tidak peduli. Dan kesombongan itu bukan urusan pakaian. Sombong bukan urusan penampilan. Sombong tidak bisa kita nilai seseorang itu dari perkataan. Akan tetapi kesombongan itu adalah urusan hati. Ketika engkau merasa lebih baik dari orang lain, pada saat itulah engkau hina di mata Allah. Ketika engkau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, maka disitulah engkau mempunyai sifat yang sangat membahayakan, dan itu adalah sifat yang sangat membinasakan seseorang. Maka dari karenanya, ketika kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain, padahal nasihat itu hak, benar, maka ketahuilah, ketika kita tidak menerima nasihat dari orang lain, bahwa di dalam hati kita terdapat satu sifat yang sangat membinasakan terhadap diri kita, yaitu adalah sifat sombong.
Dan Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah orang itu masuk ke dalam surga selama ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya satu biji dzarrah daripada sifat sombong. Dan sifat sombong adalah sifat yang pertama kali, adalah kemaksiatan yang pertama terjadi di langitnya Allah. Ketika iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis aba wastakbar dan dia sombong, enggan. Kemudian iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari unsur api dan kau ciptakan Adam dari unsur tanah. Maka dari kalian jangan sombong. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berpesan, "La yahqiran ahadun ahadan minal muslimin." Jangan kita saling menghinakan satu dengan yang lain. Kenapa? Fa inna saghiral muslimin indallahi kabir. Terkadang seseorang yang dianggap hina di masyarakat, tapi dia mempunyai kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Jangan hinakan orang karena kemiskinannya. Kemiskinan bukan hina, kekayaan bukan mulia, tinggi jabatan bukanlah kemuliaan, menjadi rakyat biasa bukanlah sebuah kehinaan. Kemuliaan yang sebenarnya di dalam ketakwaan kepada Allah. Kehinaan yang sesungguhnya ketika engkau melakukan kemaksiatan kepadanya. Ada kemuliaan dan kehinaan. Ada orang yang berdasi, ada orang yang rapi pakaiannya, besar rumahnya, banyak uangnya, tidak pernah kekurangan, selalu diberikan kecukupan, tapi dia berbuat maksiat. Sungguh tidak ada kemuliaan di dalamnya. Sudah kita ceritakan malam Rabu yang telah lalu tentang Qarun. Adakah kemuliaan yang dimiliki Qarun? Ketika dia berlepas dari ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam, adakah kejayaan bagi Qarun ketika dia tidak mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Adakah di sana keberuntungan bagi Qarun ketika dia tidak mengikuti terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan orang lain. Dan dikatakan oleh Al Imam Ahnaf bin Gais rahmatullahi taala alaih bahwasanya, ma takabbara ahadun illa min dhillatin yajiduha fi nafsihi. Sebenarnya kesombongan yang ada di dalam hati orang lain itu menunjukkan adalah kehinaan yang ada di dalam dirinya. Kehinaan yang ada di dalam dirinya. Apa alasan kita? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang tua jangan pernah merasa lebih baik dari yang muda. Yang muda jangan pernah merasa lebih hebat dari yang tua. Yang punya ilmu jangan pernah merasa lebih mulia dari masyarakat awam. Masyarakat awam jangan pernah merasa mulia, merasa hebat dari orang-orang yang selainnya. Begitu. Sampai kita diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita diajarkan oleh beliau, apabila kita ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus punya pandangan. Apa pandangan kita? Beliau adalah orang yang terlebih dahulu terlahirkan di dunia ini, maka otomatis kebaikannya jauh lebih banyak dari saya. Ketika orang tua berjumpa dengan orang yang lebih muda darinya, harus punya pandangan. Apa pandangannya? Ini orang lebih muda dari saya. Meskipun saya terlahirkan lebih dahulu dari dia, otomatis dosanya jauh lebih sedikit dari saya. Ketika orang yang punya ilmu bertemu dengan orang yang awam, maka orang yang punya ilmu mengatakan, beruntung dia orang awam. Dia ketika tidak melakukan berbagai macam apa yang harusnya dia lakukan,
Itu karena ketidaktahuan dia. Tapi saya dengan ilmu yang saya miliki, saya masih melakukan pelanggaran, saya masih mengabaikan sunnah, saya masih mengabaikan kewajiban. Sedangkan dia orang awam. Ketika orang awam berjumpa dengan orang yang punya ilmu, orang awam punya pandangan, beruntung dia mampu menyembah Allah, mampu beribadah kepada Allah didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Kita dengan orang kafir sekalipun, jangan pernah merasa diri kita lebih hebat dari mereka, lebih mulia dari mereka. Apa pandangan kita? Barangkali kebaikan yang dia lakukan membuat dia sebelum meninggal dunia masuk ke dalam agama Islam. Dan kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dikatakan, ma dakhala qalbu mri'in syai'un minal kibir, tidaklah hati seseorang itu mendapatkan sebuah rasa kesombongan melainkan naqsa min aqlihi biqadri ma dakhala min dhalika ghalla aw kathur. Kesombongan yang ada di dalam diri seseorang itu menunjukkan bahwasanya akalnya tersebut hilang, akal sehatnya hilang. Seberapa banyak kesombongan yang dia rasakan, sekedar itulah akal sehatnya hilang. Dari karenanya jangan kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, pernah suatu hari bahwasanya ada anak pejabat, anak orang kaya, dia menaiki kendaraannya, kuda yang mewah. Dia berjalan dalam keadaan sombong. Sedangkan Sayyidina Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, di antara wasiatnya, la tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di permukaan buminya Allah dalam keadaan sombong. Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong. Hamba-hamba Allah, mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan tawadhu. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan merasa diri mereka lebih hina dari orang lain. Sampai ketika orang jahil mencaci mereka, ketika orang bodoh menghina mereka, mereka tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Tidak pernah keluar hinaan sebagai bentuk pembelaan diri mereka kepada orang yang menghina mereka. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan yang menyejukkan. Tidak ada hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian. Yang hanya keluar adalah salama, assalamualaikum, kedamaian. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka habiskan malam-malamnya dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah berdiri kepada Allah. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, mereka meminta di malam-malamnya tersebut. Apa yang mereka minta? Mereka tidak meminta orang lain agar tunduk dengan mereka, tidak. Mereka tidak meminta orang lain agar mencintainya, tidak. Mereka tidak meminta agar orang lain patuh terhadapnya, tidak. Dan mereka tidak meminta agar orang lain senang kepadanya, tidak. Bahkan mereka tidak pernah meminta bahwa Allah akan membalas setiap orang yang berbuat zalim kepada mereka, tidak. Tapi yang mereka minta apa? Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, hindarkan kami semua dari siksa api neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka mau. Mereka tidak ingin dunia, mereka tidak ingin, tidak gila hormat, tidak gila pangkat, tidak gila harta. Yang mereka inginkan adalah Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah, hindarkan kami semua dari neraka jahannam. Masyaallah. Itu. Ini anak pejabat, anak orang kaya. Ya wajarlah anak orang kaya sombong, wajar. Makanya ada orang yang dibenci oleh Allah dan ada orang yang lebih dibenci oleh Allah. Siapa mereka orang yang dibenci oleh Allah? Orang kaya sombong, itu dibenci. Tapi ada lagi yang lebih dibenci oleh Allah, siapa? Orang miskin sombong. Ini aneh. Orang miskin sombong. Yang disombongkan apa?
Orang kaya sombong, ya wajar. Ya wajar. Tapi orang miskin sombong, ada dibenci oleh. Ini paling dibenci oleh Allah. Jangan kita bersifat sombong. Ada anak pejabat, anak orang kaya, masya Allah dengan kendaraannya. Maka subhanallah, ketika ada seorang yang soleh menghalangi jalanannya tersebut, semua orang, pinggir. Ada orang yang soleh menghalangi. Pinggir. Bilang dah mau. Apakah engkau tidak kenal siapa yang akan lewat? Gila, na'am. Saya kenal. Subhanallah. Kemudian langsung dihadapkan dengan anak orang kaya, anak pejabat tersebut. Ama ta'rifuni? Tidak kenal sama saya. Gana a'rifuka tamaman. Saya mengenal engkau secara totalitas. Jangan dikira saya tidak kenal dengan engkau. Saya kenal dengan engkau secara totalitas. Siapa saya? Gala awaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun gadhirah wa hashuka fima baina dalika baulun wa adhirah. Saya mengenali engkau. Siapa aku? Engkau adalah orang yang diciptakan pada awalnya adalah dari setetes air yang sangat hina. Tuh, engkau. Dan pada akhirnya engkau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Dan engkau kemana-mana membawa kotoran yang ada di dalam perutmu. Itulah engkau yang sebenarnya. Mendengar pernyataan tersebut langsung. Orang dulu kalau dinasihati sadar. Orang wah ini udah penjara. Udah kriminal. Orang dulu kalau sudah dinasihati, astagfirullahaladzim. Iya benar. Saya adalah orang yang diciptakan pada awalnya adalah dari setetes air yang sangat hina dan pada akhirnya akan menjadi bangkai yang sangat busuk dan kemana-mana saya membawa sebuah kotoran di dalam perut saya. Subhanallah. La ilaha illallah. Ada Raja Namrud, sombongnya bagaimana? Raja Namrud, sombongnya bagaimana? Bagaimana dia memperlakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Terus dihinakan Allah dengan apa? Dihinakan Allah dengan apa? Dengan seekor nyamuk yang masuk. Masuk ke telinganya dan wajib setiap orang harus memukulnya. Mana? Adzallu dzalil. Nah itu sebabnya kenapa kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Itu sebabnya karena di dalam diri kita ada sifat sombong. Nah sekarang obatnya seperti apa? Nah, kita harus bicarakan obatnya agar kita terhindar dari sifat sombong. Kenapa kita bisa menghinakan orang lain? Kenapa kita mencaci orang lain? Kenapa kita bisa memaki orang lain? Karena di dalam diri kita ada sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah yaitu bahwasanya yang pertama sombong tersebut menghinakan orang lain dan yang kedua adalah menolak kebenaran, merasa dirinya lebih benar. Dinasehati tidak menerima. Diberikan masukan tidak menerima. Pokoknya ini yang benar. Bahkan membela diri, kemana-mana cerita bela diri. Masya Allah. Batarul haq wa ghamtun nas. Rasul mengatakan orang yang sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain, menganggap dirinya lebih hebat. Ketika engkau merasa dirimu lebih hebat dari orang lain, pada saat itulah engkau hina di mata Allah. Dan ketika engkau merasa dirimu lebih hina dari orang lain, maka pada saat itulah engkau mulia di sisi Allah. Farubba ma'siyatin awrasat dhullan wankisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang dilakukan namun melahirkan perasaan hina dan perasaan nista di hadapan Allah jauh lebih baik dan lebih mulia ketimbang ketaatan yang dikerjakan namun melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Salah satu alamat ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah, maka setelah ketaatan tersebut
yang kita perbuat, kita tidak pernah merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Dan itu Pak, Bu, ingat, itu urusan hati. Bukan urusan penampilan, bukan urusan style, bukan urusan ucapan, bukan urusan di sana sikap, akan tetapi urusan hati. Namun apa yang ada di hati akan nampak di dalam setiap sikap, ucapan, dan lain sebagainya. Nah, obatnya apa? Obatnya disebutkan oleh ulama, obat untuk menghilangkan sifat bangga, sombong, yang pertama adalah ayya'rifa rabbah. Dia harus kenal terlebih dahulu siapa Tuhannya. Dia harus mengenal dengan Allah. Dia harus mengenal terhadap Allah. Dan yang kedua, wa ya'rifa nafsah. Dia harus mengenal status dirinya yang sebenarnya. Ini orang kalau udah kenal dengan Allah tidak mungkin sombong. Orang yang udah tahu tentang dirinya tidak akan pernah bangga diri. Bagaimana itu semua? Naam. Bahwasanya idza arafa rabbah, apabila seorang hamba telah mengenal siapa Tuhannya, alim, dia bakal mengetahui annahu la taliqul 'azamah wal kibriya illa lah, tidak layak kesombongan dan keagungan tersebut melainkan hanya milik Allah. Apa yang kita banggakan? Ketampanan, sifatnya sementara dan itu anugerah dari Allah. Apa yang kita banggakan? Harta, hartamu titipan. Apa yang kau banggakan? Fisikmu, fisikmu pun adalah ciptaan dari Allah. Apa yang kau banggakan? Ketaatan yang kau lakukan, semuanya taufik dari Allah. Apa yang kau banggakan? Orang yang ujub itu dia lupa bahwasanya nikmat itu adalah sumbernya dari Allah. Diberikan ketampanan, masya Allah, bangga. Diberikan kecantikan, masya Allah, bangga. Ketampananmu tidak menggambarkan indahnya akhlakmu. Dan kecantikanmu, wahai perempuan, tidak menggambarkan indahnya perangaimu, bagusnya akhlakmu, tidak. Maka dari karenanya, tidak ada manusia yang paling tampan melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad bukan orang yang paling tampan. Orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad bukan orang yang paling hebat. Nah, tapi orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad dan orang yang paling dekat besok dengan beliau di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlaknya. Dan ketahuilah, setampan apapun kita masih ada kekurangan. Secantik apapun wanita yang kita lihat masih ada keterbatasan. Ini siapa yang paling tampan di sini? Masya Allah. Siapa yang paling tampan? Oh, mengaku sudah ulun ya. Yang dihigian, padahal bungas gini gak ada. Hah? Siapa yang paling tampan? Yang paling tampan pasti punya kekurangan. Oh, masya Allah tampan. Tapi ya ada kekurangan. Apa? Ada kekurangan. Hidungnya lah, telinganya lah, giginya lah, ada aja kekurangan. Tapi Nabi Muhammad kekurangan. Cantik, naam, cantik. Tapi ada kekurangan. Kenapa? Pendek. Apa? Gemuk. Apa? Warna kulitnya tidak terlalu putih. Oh, ada kekurangan. Berarti itu bukan tolak ukur. Nah, kalau kita mengetahui bahwasanya kita ini adalah tempat kekurangan, dan ketahuilah, orang yang merasa dirinya sempurna, dia adalah orang yang paling hina di mata Allah. Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, siapa orang yang memandang dirinya dengan pandangan mulia, Allah memandangnya dengan pandangan hina. Dan siapa orang yang memandang dirinya dengan pandangan kehinaan, Allah menatapnya dengan tatapan kemuliaan.
Maka dari karena itu pernah suatu hari diceritakan di zaman Bani Israel, ada seorang abid, ahli ibadah. Sampai-sampai saking banyaknya ibadahnya dapat karomah. Dan ingat, beribadah jangan cari karomat. Ini beribadah supaya bisa terbang. Burung lebih duluan dari kadar kita. Burung enggak ada bersembahyangan sudah terbang. Bisa merobohkan bangunan yang besar. Alat berat lebih dulu dari kita. Alat berat kada bisa sembahyang nadanya. Dar langsung roboh. Apa yang kita inginkan? Jalan di atas air, jangan. Itu membahayakan. Orang yang beribadah tujuannya karomah tidak akan pernah dia dapatkan. Dan ketahuilah, karomah yang sebenarnya adalah keistiqomahan seseorang di dalam ketaatan kepada Allah. Ada karomah yang sebenarnya. Ini orang diberikan karomat oleh Allah sampai-sampai kemana dia berjalan dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Kemana berjalan. Dari kejauhan dia melihat ada seorang yang ahli maksiat. Dari kejauhan ahli maksiat. Dan dia bakal berpapasan dengan orang tersebut. Sampai orang yang ahli ibadah mengatakan, buat apa saya berpapasan dengan orang itu? Tidak layak saya berpapasan dengan orang itu. Tidak pantas. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya mulia. Sombong, menghinakan orang lain. Taib. Orang yang ahli maksiat, ketika dari kejauhan dia melihat abid min Bani Israel, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, maka dia berpikir, ya Allah, alangkah malunya saya. Saya orang yang jauh dari engkau, yang lalai dalam menghambakan diri kepada engkau. Pada saat ini saya berpapasan dengan orang yang menyembah kepada engkau, beribadah kepada engkau, alangkah malunya saya. Yang ini berpapasan memandang dirinya dengan pandangan mulia. Yang ini berpapasan memandang dirinya dengan pandangan hina. Apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman Bani Israel tersebut untuk mendatangi dua orang tersebut. Dan menyampaikan kabar dari Allah bahwasanya katakan kepada orang yang beribadah, yang ahli ibadah, bahwa seluruh ibadahnya habis, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat dari orang yang akan berpapasan dengannya, yaitu ahli maksiat. Dan sampaikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan dengan perasaan yang begitu hina, maka sampaikan seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah, dan dua-duanya beramal lagi dari awal. Habis. Tidak ada gunanya. Buat apa kita sombong? Jangan kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Buat apa kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan kalau itu kita semua tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau tidak? Yang harus kita ingat adalah kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan agar kita jangan sampai mengulangnya untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak, kesombongan itu hanya sifat uluhiyah, hanya punya Allah. Wa idza arafa nafsahu, obat yang kedua, resep yang kedua. Kan yang namanya sombong tadi apa? Sombong tadi batarul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran, merasa dirinya lebih benar. Wah, ini punya kami lebih benar, pendapat kami lebih benar. Taib. Nah, terus karena engkau adalah seorang yang punya pangkat sehingga merasa lebih benar. Hati-hati. Bahkan maaf-maaf nih, yang berada di kepengurusan, hati-hati. Masukan masyarakat, terima. Kalau memang itu benar adanya, ayo koreksi. Jangan kita itu menjadi orang yang anti kritik. Anti kritik. Kalau ada yang ngeritik, salah. Akibatnya ini, konsekuensinya ini. Anti kritik, jangan. Habib Ali Habsyi mengatakan, menasahni, siapa orang yang mau menasihatiku, aku akan terima nasihatnya. Ada Habib Ali Habsyi, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, ketika orang menasihati kita, berarti orang itu menyayangi kita. Karena yang namanya nasihat
iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan buat orang lain. Selama orang mau menasihati kita, berarti dia sayang kepada kita, berarti dia mencintai kita, menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika orang menginginkan kebaikan untuk kita, kenapa kita marah? Kenapa kita enggan untuk menerimanya? Pengurus masjid, pengurus lembaga, pengurus apapun itu, jangan anti kritik. Kalau memang engkau salah, akui kesalahanmu. Jangan malah minta dukungan ke orang lain. Hah? Sama seperti suami istri. Kalau memang engkau wahai suami keliru dan salah dalam mengambil sikap, minta maaf kepada istrimu. Tidak ada kata-kata gengsi. Bahkan seandainya engkau melakukan kesalahan terhadap anak-anakmu, minta maaf kepada mereka. Tanyakan di dalam diri kita sebagai orang tua, pernahkah kita minta maaf kepada anak-anak kita? Nak, minta maaf, Abah salah. Atau kita merasa paling benar? Kai tersalah dengan cucu, minta maaf. Ini Kai merasa lebih benar. Yang namanya Kai, ya Kai Tupang sudah. Kai. Keingatan kisah, benar Ayrun jadi tertawa. Kisah Kai lawan cucu. Kai ini pemamai lawan cucu. Ngaran orang tua, pemamaian ya. Suatu hari Nang Kai hendak minta tetesakan mata. Tetes mata. Mengiyawai ke cucu. Cu. Apa Kai? Tetesakan pang mata Kai setumat. Mana obatnya? Ambil di atas lemari. Berabah Nang Kai. Ujar Kai, sebelum menetesakan baca dulu cara pakainya. Baca Nang cucu, tetes sekali kemudian diamkan beberapa saat. Ya sudah. Buka Kai. Tup, tetikakan sekali. Setetes saja Allah. Tetes. Dia makan beberapa saat. Ya Pak Kai. Ya Kai, kenapa kada kau terbuka lagi mata Kai? Adang pang jar Kai, baca apa merek obatnya? Alteco. Jua kada salah cucu cucunya Alteco, pikirakan benar rampit mata Kai cucunya nih jua kada ya kada. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat. Kita sebagai orang tua, pernahkah minta maaf dengan anak kita? Kita sebagai kakak dari adik-adik kita, pernahkah kita minta maaf dengan mereka ketika kita berbuat salah atau kita gengsi? Gengsi, kuitan minta maaf lawan anak. Anak yang harusnya minta maaf dengan orang tua. Lah, jangan seperti itu. Ajarkan kepada anak-anak kita rendah hati dengan kita minta maaf kepada mereka. Seorang istri kalau memang salah, minta maaf kepada suami. Jangan merasa lebih benar. Jangan jadi istri-istri yang ada di luaran sana. Hah? Pokoknya laki salah, laki minta maaf. Laki bujur, laki juga minta maaf. Masya Allah, jangan. Pokoknya kalau kita salah, kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kita akui. Abahnya ulun minta maaf. Tadi mengangkat suara di hadapan pian. Abahnya ulun minta maaf. Tadi kada mengawani pian makan. Abahnya ulun minta maaf. Ulun masih belum sempurna melayani pian. Dan kita sebagai suami, pernahkah mengucapkan terima kasih kepada istri kita? Kita sebagai suami, pernahkah kita mengucapkan terima kasih? Nah, yang apa mengiyau bini perannya? Apa mengiyau bini lah, Pak? Mengiyau bini lah, Pak? Hah? Yang jurjua kah? Yang itu biasanya permulaan kawin. Yang beb, bebek, beb. Biasanya permulaan kawin gitu. Kalau sudah lawas-lawas beanakan abahnya. Kalau sudah bercucu, oh Kai, itu aja Kai. Hah? Yang terima kasih banyak. Kada ulun masih belum sempurna melayani pian.
menyajikan apa yang pian kanekada sudah jauh lebih daripada sempurna. Makasih banyak. Ha, semoga Allah balas kebaikan pian dengan sebaik-baik balasan. Ini suami kada pernah mengucapkan terima kasih, malah cakang lawan bini kayak ini. Apabila matinya neng ini lah. Ya. Bilang kata kau diharap lagi. Ini kenapa nih laki neng ini kenapa? Hah? Istri kita itu sudah banyak berkorban buat kita. Hati bini kita, subhanallah. Hah? Menerima kita apa adanya dan lain sebagainya, merawat anak-anak kita. Makanya Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istri beliau, beliau diam. Ada orang yang ingin mengadukan tentang perangai istrinya yang selalu memarahi suaminya. Ketika sampai di rumah Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Umar juga dimarahi. Rajinya sama aja penggalnya nasib ini. Kenapa wahai Umar engkau tidak melawan, tidak menjawab? Kata Sayyidina Umar, "Iya kasihan dah lelah di rumah. Merawat saya, merawat anak-anak saya." Kita harus mengerti. Apalagi bebinian lagi dapat. Ya Allah, sensitifnya luar biasa. Macet di kalapsoninya orang. La ilaha illallah, sedikit salah. Ember-ember dijejaknya. Perempuan harus bisa nahan diri. Bahkan seorang ibu kalau salah dengan anaknya, minta maaf. Kita kadang-kadang Pak jujur jarang duduk dengan anak kita mengatakan, "Nak, ada koreksi dah hari ini untuk Abah. Apa perilaku Abah yang tidak kalian suka?" Pernah duduk seperti itu? Jarang. Yang ada seorang ayah selalu merasa lebih benar. "Nak, apa yang kalian tidak suka dari sikap ayah?" Dengan istri kita, apa yang sampean kada suka dari sikap seorang istri mengakui kepada suaminya apa yang tidak disukai. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Wa idza arafa nafsah, apabila dia ada tadi batarul haq, menolak kebenaran. Maka dari karenanya pengurus apapun, jangan kita merasa lebih hebat, jangan merasa lebih benar. Orang beri masukan, terima. Wa man arafa nafsah, siapa orang yang kenal, siapa orang yang mengetahui status dirinya adalah sebagai seorang hamba, alim, dia bakal mengetahui annahu adzallu min kulli dzalil. Dia adalah orang yang lebih hina dari setiap yang hina. Annahu la yalik illa tawadhu. Tidak layak melainkan mempunyai sifat tawadhu, dan itu adalah sifatnya seorang hamba. Ya Allah, atasan dengan anak buah, kepala buruh dengan bawahan. Ayo duduk, adakah yang buah nikam koreksi dari aku dan sebagainya. Nah, begitu. Nah, jadi kita jangan menghina orang lain. Jangan diri kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak ada alasan. Itu semuanya syaitan. Syaitan yang ingin menggoda kita agar kita terjerumus di dalam sebuah kehinaan. Karena fitnah syaitan itu macam-macam. Fitnah syaitan itu macam-macam. Di antaranya itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Oh, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin.